Sama saya dan adik kita Hasif. Ya, betul. Ya. Cik Kak Zana dah ni. Belum nyanyi kita dah cakap. Belum nyanyi. Itu dah pasal. Tapi tak dapat je. Mic ni dia nak belum cakap. Okey lah, kita zip dulu. Tarik apa? Ya, Ailan. Bel, Norin. Satu tepukan untuk Norin. Thank you, sayang. Hello, 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 hello. Boleh kita je tak? Itulah. Tak ada. Tak ada lah. Kita wayang ke bukan? Bukan. Hadirin hadirat sekalian, inilah dia Hasif Upin dan juga Zena Zain. Harapkan anda semua dapat mengeluarkan telefon pintar anda. Bersedia dengan kamera anda, bersedia dengan apa sahaja gadget yang anda ada. Dengan ini, kita persilakan buat pertama kalinya secara langsung dan juga sidang media waktu Hasif Upin dan Zena Zain yang dibawakan oleh Armani Entertainment Group. Legacy.
kamu besar. 15 tahun tak keluar single. Kenapa sudi berduet dengan pendatang baru? Ramai yang cakap kenapa tak ambil A-lister untuk berduet. Jawapan Kak Ziana very simple, which I think straight to the point. Kak Ziana jawab, saya pernah menjadi pendatang baru. Pada masa itu, saya diberi peluang untuk berduet dengan legend, Kak Ziana cakap. So, Kak Ziana kata sekarang ni masa saya pula untuk memberi peluang kepada bakat baru. And I think that is why she is still the queen. Saya percaya untuk Hasif pula, ini adalah peluang kemasan untuk anda. Awak pun memang bila kita tanya siapa idola anda, awak cakap awak Ziana Pop. Awak hafal semua lagu Kak Ziana. Your first concert was Kak Ziana. So, I know dari pihak AG saya ingin nak tahu bila awak berduet dengan Kak Ziana, tanggungjawab itu adalah tanggungjawab yang sangat besar. Di atas tontonan YouTube sebanyak 1 juta tontonan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Hasif Pop. Masih lagi dekat sini tau sebab saya kena sampai pukul 6 pagi nanti. Behind the scene untuk waktu dan anda. Alright, ladies and gentlemen, di bawah Armani Entertainment Group. Ladies and gentlemen, inilah dia. Official music video waktu Hasif Upin dan Ziana Z. Sampai 15 tahun ya. Last keluar single adalah dengan lagu Dingin pada tahun 2008. Dia tak benar. Kerana sudi untuk berkolaborasi bersama dengan lagu Waktu hasil nukilan daripada Iki Hugh, John James dan juga Firdaus Rahman. InsyaAllah. Kita nak tengok konsert sekarang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Lagu separuhnya rapu, hasrat yang menjauh, takdir bersama, namun jiwa kita merana. Kini semua dah terjadi, habis tinggal hanya bayang. Paling sekali ialah nak ucapkan banyak terima kasih kepada Kak Ziana kerana memberi peluang kepada Hasif dan juga Armani Entertainment untuk keluarkan single ini. So kita punya proses ni adalah sesuatu yang saya nampak ialah Kak Ziana dia nak
memberi peluang kepada artis baru. It's basically macam pay it forward lah. Macam Kak Zainal dulu, masa dia baru keluar ke industri, dia pun pernah diberi peluang oleh legend. So sekarang dia nak kira pay it forward lah kepada artis kita yang baru. So amat terima kasih. So kita harap pada saya itu adalah satu kejayaan dah. Sama ada dia hit ke tak, it's secondary. So itu adalah kita punya matlamat dan objektif kita sudah tercapai. Terima kasih. Alright. Okay, first of all, ribuan terima kasih saya ucapkan kepada AG Entertainment, Datuk dan juga Zelin. Dan aku hasil kerana sudi melamar Kak Haji untuk bersama-sama menjayakan single ni. And of course, tak lupa sebelum Kak Haji elaborate, to all kita punya media friends, thank you very much. Ramai yang tenap, terima kasih on. And of course, Zena folks, where are you Zena folks? Alright, thank you very much. Terima kasih kerana sudi datang. Okay, baik. Kak Zena ni susah. Kak Zena ni susah nak dapat lagu yang I really touch my heart. It's very very hard. Even rakan-rakan media masa selalu tanya Kak Ji, Bobo, adik kita ni semua tanya kita, Kak, bila. It's not about Kak Ji tak nak. Kak Ji nak, tapi Kak Ji tak dapat apa yang Kak Ji, garis-garis panduan yang lagu yang macam mana tu tak dapat. Memanglah 15 tahun tu, kadang muka tu tebal juga rasa orang kata, Kak Ji takkan tak keluar lagi ke Ji? Kak Ji takkan keluar lagi ke Ji kan? Di konsert dah buat dah dengan Abang Noah. Lagu tak keluar-keluar lagi. Tapi Kak Ji, Kak Ji tak apalah. Biar dia lambat, but it's worth waiting for me. Alhamdulillah Kak Ji dapat. Pencipta kita pun budak-budak baru, lagu sedap. Dan itulah orang kata, it's not easy. Bila kita dah lama 15 tahun tak buat single, nak masuk balik studio rakaman tu, lah ya Allah, rasa berkarat dan amat-amat susah you nak start engine you. And of course after for a while, hati you dah beku, dah keras. So you feel sedih tu dah tak ada sekarang ni. Yang sedih gembira je. Ni susah tu. Mana nak cek tu, nak plug kat mana ni sedih tu nak masuk balik dalam. But as time goes by, kita selalu latih diri kita, you know, bila kita dapat concert ini kita selalu dengan lagu-lagu sedih, dia jadi lagi, oh lagi feel, dapat feel, dapat, alhamdulillah. Kak Ji sama berdoa, sampai Kak Ji kata, ya Allah Tuhanku, bagilah balik feel tu, ya Allah. Feel sedih tu tolong bagi kat saya. Sebab saya nak kerja. Sebab saya adalah penyanyi yang nyanyi lagu sedih. Jadi kalau tak ada sedih tu macam mana, dik? Keras tu. Kan? Alhamdulillah Allah bagi balik, syukur alhamdulillah. Dan ini adalah buah tangan daripada AG Entertainment. AG Entertainment pula, Armani Entertainment, AG. Nampak AG tu? Armani Entertainment. Dan ini juga adalah buah tangan daripada saya dan Hasif untuk peminat-peminat kami yang dah lama tunggu kami. Dan terima kasih di atas doa, sokongan anda yang selalu diorang cakap Kak Ji. Kita memang selalu doa Kak Ji walaupun 15 tahun tunggu, tak sampai-sampai buah pun tak jatuh-jatuh. Plak pun dia tak nak jatuh Kak Ji, tapi tahun ni dia jatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Okay, saya nak ucapkan terutama sekali terima kasih buat Kak Ziana yang sudi berduet dengan saya. Walaupun saya artis pendatang baru, tapi dia boleh orang kata terima saya untuk menjadi pasangan duet dia. Dan terima kasih juga kepada Armani Entertainment, Dato' KK Chuan dan juga Kak Zilin, sebab sudi memberi saya peluang yang orang kata peluang yang takkan ada pada orang lain. So ini adalah peluang emas saya berduet dengan idola saya, Kak Ziana Zain. Dan saya doakan semoga lagu waktu ni menjadi kejayaan yang sukses buat Armani Entertainment dan juga kami berdua. Amin. Bagus. Dan semangat, kita kena ada satu semangat di mana bila opportunity itu datang, kita dah kena set mind. We have to have a brave heart, focus, do. Apa yang ada di depan, jalan. Macam itulah. Kak Ji sekarang dalam mood, fokus, kerja. Itu Kak Ji. Wah, kenderaan. Bobo? Macam mana tu, Bobo? Macam tu. So, alhamdulillah I get pasangan yang bagus. Dan Kak Ji bersedia untuk orang kata sama-sama kita kerja kuat. Ya. Walaupun saya malu-malu sikit. Tak apa. Malu tu buang tepi. Kerja
Okey, bila kita bekerja dalam industri ni, malu tetap akan ada. Sampai sekarang buka je malu. Alamak, dah lama 15 tak tahu tak keluar, tapi keluar expression orang pada kita sangat tinggi malu. Tapi put aside, put a brave face, focus. InsyaAllah. Okey, belajar berdakak tau. Tapi kena promosin lah. Sekali session 20. Alamak, okey. Okey, jom. Jangan terus.